pada berisik, biar pada gak berisik. Ayo sini, pada berisik. Pada berisik, emang ada apa? Biar pada gak berisik. Foto dong, kayak grogi banget. Bukannya grogi, ntar gue dimaki lagi. Yuk kita lanjut. Beda gaya Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting saat tampil bareng di MV Petran Beto. Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting memang selalu berhasil mencuri atensi. Penampilan keduanya seringkali dibanding-bandingkan oleh netizen, seperti yang satu ini, ketika keduanya tampil bareng di video musik milik Petran Beto. Walaupun digosipkan memiliki hubungan yang kurang baik, namun kali ini Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting terlihat tampil bareng di klip musik Petran Beto yang bertajuk Pesta. Penampilan Nagita dan Ayu dalam video musik itulah yang kemudian berhasil mencuri atensi netizen. Dalam video tersebut, Nagita Slavina terlihat satu frame dengan sang suami Raffi Ahmad, Petran Beto, dan para penari latar. Nagita tampil simpel dan sporty dengan mengenakan sweater dan celana panjang berwarna hitam. Pakaian tersebut kemudian dipadukannya dengan sneakers berwarna putih. Gaya rambutnya pun terlihat sederhana, hanya dicepol ke belakang. Dan untuk mempercantik penampilannya, Nagita tampak mengenakan anting emas berbentuk bulat di kedua telinganya dan riasan make up natural. Berbeda dari Nagita Slavina, Ayu Ting Ting tampil lebih glamor dengan mengenakan dress pendek bling-bling berwarna keemasan. Ayu kemudian memadukan penampilannya itu dengan heels berwarna senada. Untuk rambut, Ayu memilih mengikatnya ke belakang. Bagian poninya tampak dibuat menyamping dan dikeriting. Penampilannya itu semakin lengkap dengan dua buah anting yang menggantung di kedua telinga Ayu Ting Ting. Dalam musik video tersebut, Ayu tampak tampil satu frame dengan Indra Bekti, Wendy Cagur, Petran Beto, dan para penari latar. Momen penampilan Ayu dan Nagita itu yang kemudian banyak diunggah ulang oleh para netizen ke media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @viral62.com. Tak sedikit netizen yang ikut memberikan komentar melihat penampilan Ayu dan Nagita saat tampil bareng di video musik milik Petran Beto. Beberapa memberikan komentar positif, sementara lainnya justru memberikan nyinyiran. Nah, gitu kan enak lihatnya sih, udah aja lagian, udah bahagia dengan kehidupannya masing-masing, tambah netizen lain. Mana mungkin satu frame, beda jadwal shoot doang itu mah, tulis komentar lain. Pokoknya kalau mereka baik-baik aja, nggak mungkin, netizen nggak bego, komentar lainnya.